Hai, nama gue Iqbal. Karena sekarang lagi pandemi dan jadinya gue nggak bisa ngekonten bareng sama teman. Gue jadi bingung harus ngapain. Oh iya, kenapa gue nggak ngekonten sendiri aja? Ya udah, gue lanjut cerita. Beberapa bulan lalu, tepatnya bulan November tanggal 15 tahun 2019, gue jadi panitia dokumentasi di sebuah acara. Beberapa hari sebelum hari H, gue dipanggil sama teman gue namanya Bule. Nama asli bukan Bule, cuma gue panggil Bule. Ini Bule, ini gue. Bal, nanti langsung ikut gue ya. Hah, ikut lu? Iya. Hah, kemana? Saung. Hah, saung? Mau ngapain? Dipanggil Mas Bayu. Hah, Mas Bayu? Mau ngapain? Udah, ntar ikut aja. Oh ya udah. Oh iya, Mas Bayu itu alumni SMA gue, alumni eskul silat. Sepulang sekolah gue langsung ke saung sama Bule. Ini Mas Bayu, ini gue. Bal, iya, Sabtu nanti ada turnamen silat. Iya, turnamen tingkat nasional. Iya, bakal ada orang sekelas menteri nanti. Iya, acaranya full 3 hari. Iya, nah panggil anak buah lu, sini jadi tim dokumentasi. Iya, karena gue gak punya anak buah, akhirnya gue ngajak temen gue. Ada Nanda, Adli, Ilman, Ito, Sofyan. Sama gue juga. Nah, mulai dari hari itu sampai hari H, kita kumpul terus buat dikasih tahu konsep acaranya kayak gimana. Hari pertama, itu hari Jumat. Pulang sekolah kita pulang terus prepare perlengkapan. Ada Nanda, Adli, Ilman, Ito, Sofyan. Sama gue juga. Nanda sakit, jadi dia gak ikut. Terus berangkat. Sesampainya di sana, kita diinstruksiin sama Mas Bayu buat langsung siap-siap. Ntar dong Mas, tamu VIP-nya datang. Langsung aja ntar kamar mandi. Saya mau ngeliat dulu bang hari ini. Terus kita juga udah ngelok beberapa tempat buat dijajin titik dokter. Kita lagi di Banten Cup guys, jadi panitia cabutan ya buat menit. Gua mau ngambil ini-nya Ilman. Ritas bangke. Oke, kembali lagi dengan gua Sofyan Herawan. Sekarang gua lagi di UIN aja. UIN mana? UIN Jakarta kampus. Kampus 1. Di sini lagi ada silat-silat dari desain diri. Yoi. Ini ada Ilman. Yoi. Nama IG-nya apa, Man? @ilmanhnf_. Di follow ya. Nama IG lu apa, Bang? Tata gue edit ada di sini. Ini di sini nih. Siap-siap. Nih, sekarang ada siapa-siapa di sini? Pito. Nama IG-nya apa, Toh? Woi, mau Muhammad tuh, Toh. Gua enggak ada IG. Gua adanya Friendster. Oh iya, ini ketinggalan yang pertama. Siapa? Nama lu, Bang? Mati. Woi, nama IG lu apa, Bang? Ntar dia ditama Iqbal di atas. Makasih, editor. Jangan lupa follow ya. Oh iya, nama IG gue jangan lupa. Sofyan N. Titiki. Terus acara mulai. Selesai acara, kita istirahat sambil nunggu instruksi selanjutnya. Oke guys, jadi kita habis selesai ngedobu. Jadi kita udah selesai acaranya. Iya enggak? Temen gue kecapean. Hah? Pinggang gue sakit. Ambil barang dia. Terus gue lagi sariawan anjir. Gila parah. Bengkak nih, gila parah. Terus alhamdulillah sekarang udah selesai kan. Pinggang gue sakit, sepatu gue jebol. Malu gue, sepatu gue jebol. Iya enggak toh? Bisa apa toh? Astagfirullahaladzim. GoPro turn off. Dan pas pulang, helm Sofyan hilang. Mantap win. Hari pertama selesai. Hari kedua, acaranya dari pagi. Karena kita eskul, kita baru bisa datang menjelang siang. Ada Nanda, Adli, Ilman, Ito, Sofyan. Sama gue juga. Oh iya, Nanda masih sakit. Jadi dia gak ikut. Di hari kedua, gue gak banyak ambil footage video karena sibuk banget. 1, 2, 3 Bisa kita garang darurat.
gelap ini anjir. Gak ngangkat. Ngangkat dikit ya gue. Gak ngangkat punya gue. At GoPro gue aman. Sip. Gelap sekali boy. Kontras semua. Terus gue diajak masuk ruang makan. Nah di situ gue disuruh ngevideoin. Hari kedua ini selesainya lebih awal daripada hari pertama. Karena pas banget malam minggu, kita nggak pulang. Kita berfoto-foto Ria dulu. Tapi minggu gue yang bawa dah. Oke guys, jadi sementara kita habis selesai day 2, jadi habis day 2 kita gabut dulu. Dikira pulang jam 10, kita pulang jam 7. Jadi kita habis ini ya, apa sih namanya? Light painting. Oi guys, ini hari kedua kita, Bo. Kita besok masih ada satu hari full dari pagi sampai jam berapa? Sampai malam juga, Bo. Wah, ini nanda dibutuhkan anjing di sini. Kita masih berlima nih. Yang satu lagi kagak ada. Mana nih satu lagi ya? Landscape gue tadi mana, Bos? Landscape mana lu? Tas lu coba tas lu. Ini tas gue. Ya dah. See you. See you. Hup. Ayo kayak ada. Dan hari kedua selesai. Bisa baca gak, Nan? Hari ketiga, acara dari pagi. Karena kita bego, kita ngaret. Kagak, gak boleh. Aduh, gak mau sedih banget. Dan ada nih orang-orang baru nih, guys. Kesini dulu lu. Lihat sini dulu. Lu kemana aja kemarin? Nah dulu belum. Hari kedua guys. Hari ketiga gak belum? Oh iya, hari ketiga guys. Last day kita tripsi closing. Last day production. Nih masih pada di rumah gue, lagi nungguin Padli. Wah deketnya meriak. Nah dulu gue pengen keluar dulu. Beuh, gila lagi nyanyi. Oke guys, balik lagi dengan gue, Sofyan Erawan. Jangan lupa pantengin terus video ini, anjir. Ngapain lagi tau? Gue jadi Raifi, Rian Berdi. Iya, di hari ketiga ini pada sakit. Ada Nanda, Adli, Ilman, Gito, Sofyan. Sama gue juga. Nanda baru mendingan, tapi dia masih ngikut. Padli pagi-paginya dia ngabarin di grup, katanya badannya meriang, tapi dia masih ngikut. Ilman, radang. Vito, gak pernah sakit. Sofyan, sariawannya gak sembuh-sembuh. Kalau gue, jelas, mules. Hari kedua guys, tiga. Bisa ngomong lu anjing. Bingung gua lagi bingung. Oke guys, udah sampai kita sekarang di sini. Di pusat kegiatan mahasiswa, Student Center. Anjay. Oke. See you. Hai guys, jadi kita abis selesai inian dokum. Nah ini kali ini ada Nanda no guys. Nan. Oke guys, sekarang kita lagi istirahat guys, jam 12. Kita nunggu selesai zuhur. Kita dikasih gorengan dulu nih kan. Tuh. Wah gila, ini ada Iqbal makan tahu.
Nih yang lagi rada makan tahu, yang lagi baru sariawan makan tahu. Nih, enggak ada sakitnya. Yang ini baru sariawan juga nih kayak makan tahu, baru datang lagi lu. Dari mana lu? Kemarin. Nah, ini gorengan. Pada cabenya ya? Enggak. Cabean. Pada bosen ya kan? Nungguin. Kita mau ngapain nih, Bal? Makan doang udah, makan lagi udah. Capek. Capek. Kamu capek, Bal? Enggak. Tapi enak kok anjing. Lagi dong makan lagi ya? Cepat pulang. Oh, apa tuh bang? Wah, parah lo. Kali mau nyoblos. Coblos, iya dicoblos. Iya, iya. Buat kalian yang nonton, kalian beruntung. Ada beruntungnya anjing. Lah, woi Jokowi. Aduh, Jokowinya sakit. AM nih, AM, air mineral. Wah. Tetetetew. Tetetetew. Hits. Hup. Kita ya. Ayy. Ayy, diminum. Minumnya gini, langsung. Up. Wuuuh. Yang lainnya pada tidur, astaga. Pada air. Woy, bangun, woy. Bal, pusar lu kelihatan, Bal. Sigi tahu. Oke guys, makanan dateng. Ini. Lanjut lu. Nih, satu. Apa bayi videoin? Joy, dokumentasi. Nih, cuma. So. Jadi ini baru datang dari sanalah. Udah belum? Udah semua. Udah pada semua. Udah. Dari colong banget nih kayak gini. Udah mau lari ntar. Iya, ntar gue yang nyolong. Waduh. Bye. Dadah. Lu cari minum, Bang. Sono, Bang. Waduh. Cari minum kita. Ayo, cari minum aja yuk berdua. Ayo. Haus coy. Nyolong apa tuh, Bal? Nih ambil nih, dua. Habis ambil aja. Coba bikin tanah nih, Bal. Dimakan ya? Iya, dimakan. Oke guys, jadi kita mau time lapse makan. Iya, nih. Nih, kita habis tukar lensa. Kasih kada mana sih kada? Ini berasnya yang dipegang Padli nih, noh. Pantan, berasnya. Siapa yang lapen Canon? Serem anjing. Jadi kita udah selesai dukungnya di acara Banten Cup 3. Iya, Banten Cup 3 tahun 2019 udah selesai. Acaranya emang singkat, cuma 3 hari. Tapi gue juga dapat banyak pengalaman dari sini. Gue jadi kenal banyak orang. Masih banyak sebenarnya, cuma gara-gara durasi aja biar lu pada nggak bosen. Oh iya, gue juga dapat ini. Mantap. Kita mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Ardi, Mas Bayu, dan juga panitia lainnya. Terima kasih.
asik banget sudah memberikan kita kesempatan untuk menjadi tim dokumentasi di turnamen Banten Cup ini. Semoga pengalaman ini berguna.